iTrippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Kali ini kita akan membahas pesona alam Indonesia. Pantai Cemara Sewu adalah wisata pantai yang sangat recommended untuk dijadikan tujuan berlibur bersama keluarga. Lokasinya berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Masih satu barisan dengan pantai populer yakni Parangtritis. Pantai yang memiliki pasir hitam ini menyuguhkan pemandangan berbeda di antara pantai lainnya. Pantai Cemara Sewu memiliki nuansa alam yang begitu sejuk. Banyaknya pohon cemara menjadi salah satu alasannya. Bahkan banyak para pengunjung yang menjadikan area pohon cemara ini sebagai tempat berlindung dari teriknya matahari. Di bibir pantai terdapat sebuah gardu pandang dengan bangunannya yang masih berupa kayu. Jika Anda ingin melihat keeksotisan pantai dari ketinggian, maka langsung saja menaiki gardu pandang ini. Pihak pengelola Pantai Cemara Sewu juga menyediakan fasilitas permainan anak-anak yang tak kalah seru dengan permainan kekinian. Di antaranya ada perosotan, ayunan, kuda-kudaan, dan lainnya. Bahkan terdapat pula sewa delman dan ATV. Suasana Pantai Cemara Sewu yang identik menenangkan memang cocok dijadikan tempat untuk santai. Meskipun tidak memiliki pasir putih, tetapi kelembutan pasir Cemara Sewu ini mampu memikat pengunjung untuk bermain pasir. Pengunjung bisa menemukan kepiting, kerang, atau ubur-ubur pasir. Pengunjung bisa sewa delman dengan harga yang terjangkau, menikmati panorama pantai sembari melihat perahu-perahu nelayan yang berjejer rapi. Salah satu tujuan utama para pengunjung tak lain halnya untuk berburu foto, mendapatkan background yang keren. Nah, di lokasi Pantai Cemara Sewu ini, setiap sudutnya memberikan view yang menarik. Terutama di spot pohon cemara yang bagaikan lorong, lautan luas dan jernih, ataupun momen saat matahari tenggelam. Semuanya memberikan hasil yang Instagramable. Pantai Cemara Sewu tidak jauh dari Pantai Parangtritis dan Pantai Depok yang lokasinya di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Secara rincinya terletak di Kecamatan Kretek, Desa Parangtritis, Jalan Parangkusumo. Pengunjung bisa menempuh perjalanan ke lokasi menggunakan transportasi darat baik motor ataupun mobil. Jarak dari kota Jogja sekitar 30 km. Dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan. Fasilitas yang ditawarkan oleh pengelola wisata ini bisa dibilang cukup lengkap ya. Fasilitas pertama yang sangat penting adalah tempat parkir yang cukup luas. Fasilitas utama lainnya adalah toilet yang berjumlah lebih dari satu, maka wisatawan tidak perlu lagi antri panjang untuk menggunakannya. Di area pantai ini sudah terdapat fasilitas musola yang kondisinya terawat dengan baik. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo. Kakean, guys. Anda tidak perlu cemas jika sang buah hati akan merasa bosan. Justru mereka akan betah untuk berlama-lama di Pantai Cemara Sewu. Tersedianya fasilitas permainan anak seperti ayunan, kuda-kudaan, dan lainnya membuat anak merasa lebih bahagia. Wisata tanpa mencicipi kelezatan kuliner khas setempat rasanya ada yang kurang afdol. Nah, di Pantai Cemara Sewu sudah tersedia warung-warung yang berdiri sepanjang pinggir pantai. Demikian seputar informasi tentang Pantai Cemara Sewu di Bantul, Yogyakarta. Jika Anda merasa semakin penasaran dengan rindangnya pohon cemara, maka segera atur jadwal untuk berkunjung. Pesonanya akan membuat Anda betah untuk berlama-lama.